mengingat mati dan bersiap-siap untuknya. Semua kita akan melalui. Semua kita akan melalui. Mau sehat, mau sakit, mau tua, mau muda, kaya, miskin, dari keturunan manapun, semuanya akan melalui mati. Semuanya akan melalui mati. Sebagaimana Allah ingatkan dalam Al-Quran, dalam salah satu ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin dha'ikatul maut. Semua yang bernyawa, berjiwa pasti akan mati. Pasti akan mati. Mati dianjurkan agar selalu kita mengingatnya. Mengingat dan jadikan sebagai peringatan kepada kita dalam kehidupan ini agar kita tahu ada kehidupan abadi di sana. Orang kalau selalu mengingat mati, Bapak Ibu sekalian, tentu bukan menakut-nakuti, tapi dia akan merasa dunia ini memang tempat yang dia harus lalui, bukan menjadi tempat tujuannya. Sehingga kalau ada suka duka yang dia lalui, semuanya dianggap, oh dunia, toh juga saya akan tinggalkan. Rasulullah SAW bersabda, sering-seringlah kalian semua mengingat perkara yang memutuskan segala kelezatan. Maksudnya adalah mati.